terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cinta di sini. Pahamilah kau tak pernah sendiri, karena aku selalu di dekatmu saat engkau terjatuh. Aku ingin kau merasa di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundam. Berat hidup ini tanpa memiliki kamu.
setengah mati. Meski tak lama kita tak bertemu, ku selalu memimpikan. Daripada pusing pikirkan dia, mending ke kakek-kakek saja deh. Cucuku, dari mana saja sih kamu nak? Di rumah di kek. Pergi kakek dulu ya. Kek, ada mau ketanyakan sih kek. Apa itu nak? Sebenarnya, ada cowok kesuka kek. Jadi kenapa mi? Cewek itu kek, lalu karena kesilapan perhatian, kita kita ungkapkan perhatian itu kek. Ini cucuku, mulai Tommy juga jatuh cinta. Tidak aja kek. Tapi ada pesannya kak. Apa itu? Perlu kamu ketahui dan pahamilah secara baik-baik bahwa sesungguhnya cinta itu suatu ungkapan yang timbul di dalam hati seseorang. Dan apabila masa itu sudah terlewatkan, maka yang tertinggal hanyalah penyesalan. Kok perlu ketahui itu ya nak? Maksudnya kek, gak mengerti kakek. Ya. Apa kakek pernah mengalaminya? Sesungguhnya kisah ini adalah sepenggal kisah masa lalu kakek. Pak, lantai dulu nak. Ya, hati-hati kau nak. Assalamualaikum. Salam. Kiri. 1, 2, 3. Hey bro, lagi apa yang? Lagi mana aja kok sama Uni? Boleh ikutan gak? Ayo sini main. Kamu punya permainan gak? Tunggu dulu, saya ingat. Aku punya permainan yaitu Gimpala. Bagaimana kalau kita main aja? Ayo, bagus tuh. Tim pala hilah gamreng. Amat yang kena.
Kayaknya capek juga ya. Iya. Astaga, saya lupa. Saya disuruh tadi sama ibu. Kasihan ibu di rumah, saya pulang dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Apa tidak bisa Ade tinggal aja di sini? Tolong kak, silakan jelaskan kepergianku karena ini menyangkut keluarga aku. Kalau sudah tidak ada jalan, baiklah. Tapi kakak harap di hari ulang tahun kakak, tepatnya 14 Oktober, kita ketemu lagi tempat ini. Aku janji kak, dan hal itu tak terjadi. Oh iya, kakak punya sesuatu buat Ade supaya di sana nantinya Ade selalu mengingat kakak. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu, berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan
dan padamu aku sangat mencinta. Kau tinggalkan diriku pergi, tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terpuruk. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencintai. Katakan padamu, aku sangat mencinta. Nyata kita lulus juga. Kamu rencananya mau lanjut gimana? Kayaknya aku gak lanjut, bro, karena keterbatasan dana. Kamu lihat aja keadaan ekonomi aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih insya Allah lanjut di Singkam, bro. Moga berhasil, bro. Ingat bahwa ada aku sobatnya. Makasih, bro. Thank you.
kakak sekarang? Kalau aku udah semester 6. Kalau kakak? Sama, kita tetap tingkat kalau gitu. Oh iya, dari tadi kita mau bolo bagaimana kalau kita kenal? Boleh juga. Ricky. Aku Unik. Oh ya kak, ada janjian nih sama teman-teman. Aku duluan ya. Oh iya. Banyak temanku di situ main bola. Kalau di sini terus dia, Unik selalu kupikirkan. Mungkin ini mau dibilang lebih dari cinta. Unik, semoga di sana kamu juga ingat aku ya. Aku tuh kangen sama kamu. Kalau pangkas aja deh. Caranya main. Hei, kau bukan Uni ya? Loh, kau tahu?
Kamu udah lupa ya sama aku? Siapa ya? Tunggu dulu deh, aku ingat-ingat. Aku Ahmad, teman kecil kamu dulu. Masa udah lupa? Oh, kamu Ahmad. Kok bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Gimana kalau kita ngobrol di sana aja? Boleh juga. Ayo. Kabar Pak Ahmad? Ya, seperti kamu lihat baik-baik aja. By the way, kita ambil jurusan apa di sini? Kalau aku ambil jurusan hukum. Oh ya, terus Bapak sama Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja kok Kak. Oh ya Kak, Abdulnya lanjut gimana ya? Kalau Abdul kayaknya nggak lanjut deh. Soalnya ya keterbatasan ekonomi begitu. Tapi dia baik-baik aja kan Kak? Ya terakhir ku dengar sih dek, Abdul baik-baik aja. Soalnya aku juga nggak pernah pulang kampung. Kamu lihat aja, tugas kuliah menumpuk begini. Bagaimana mau pulang? Oh ya Kak, terima kasih atas infonya. Aku mau usah ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin, kau hampir celaka saya di lapangan. Sekarang, kau hampir tabrak saya. Kemarin, di lapangan, tidak sengaja. Sekarang cuma tidak sengaja. Apa mau muka? Kenapa itu malah? Hah? Ah, jelas ya malah. Mau kok begitu, eh? Bilang, sorry. Awas kok, Nek. Palingan 2 hari gini sembuh. Mending lanjutkan saja kerja. Meskipun sulit menjadi mudah. Semakin terakam rasa.
Ngomong-ngomong, kuliahnya gimana? Alhamdulillah, baik-baik aja kok, Kak. Sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama Ade. Emangnya Kakak mau ngapa? Takutnya sih ntar dia marah. Gak apa-apa kok, Kak. Aku siap kok dengerinnya. Ini, kamu mau gak Ade pikir aku? Sejujurnya... Mbak. Ya udah, kita makan dulu. Ayo. Lagi. Di satu sisi, aku belum bisa lepas dari bayang-bayang Abdul. Sementara, Ricky baru aja nembak aku. Aku gak tahu apa yang mesti aku lakukan. Kamu yang sabar ya. Semua ini sudah jadi takdir Tuhan. Yakin saja semua ini pasti ada hikmahnya. Terima kasih, Ami. Kamu memang sahabatku yang bisa ngerti aku. Iya, sama-sama. Itulah arti dari seorang sahabat. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling menyakiti. Juga Abdul ulang tahun. Dan dulu kami pernah berjanji akan ketemu di tempat itu. Aku telepon apa dulu deh. Ya, bisa. Tapi, aku ganti baju dulu ya. Setungguin ya. Assalamualaikum. Mengapa kau pergi, mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu, berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku
katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Saat kau tinggalkan diriku pergi, tak pernah menangkapku. Di saat aku terbangun dari tidurku, aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai. Datang dan temui aku, kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Thank you.
tempatnya ada? Maaf Tante, buru-buru aku lagi sakit. Kak, kita segera beli ke rumah sakit yuk. Ayo. Yang sabar ya, mungkin Tuhan punya jalan lain buat kamu.
kenapa mikirin sekarang kalau kakak sayang sama aku? Iya, aku pun juga sayang sama kakak. Kenapa kakak tinggalin aku? Walaupun kakak terus ada. Aku akan terus mengingat janji kita. Sudah. Mungkin ini sudah jalan Tuhan. Kamu harus tetap sabar. Artinya kita sudah harus pulang. Hari sudah mulai malam. Apabila engkau mencintai seseorang, masamu itu sebelum masa itu terlewatkan. Sometimes I just feel like screaming at myself.